yang mengetahui keberadaan bola agar menyerahkan ke panitia. Oh sudah. Ya, ketua pemain sudah melakukan seremonial dengan memperhatikan protokol kesehatan. Ada situ pemain Polandia nomor punggung 2. Mari bersama-sama kita saksikan pertandingan pada season pertama antara Metro Balek daripada anak-anak Kepanjen melawan 2R Rehan dan Reza dari Sidoarjo. Sebelum pertandingan, jangan lupa ke Sidodadi terus ke Bali. Kopinya Mbak Sundari enak sekali dibungkus. Masih bersama saya Bang Cablak, si reporter gacor, disponsori oleh Seblak Saung Nada. Bola pertama dilakukan ternyata tidak bisa melampaui net. Ajang-ajang bangun serang, tembak ke belakang, yeay, masih ada, ternyata menghasilkan poin untuk anak-anak 2R menjadi 1-1. Sementara nomor punggung 6 daripada anak-anak Metro, daripada Reza, angkat bola, lepaskan coy, angkat ke belakang, mundur. Oh, skill individu yang tidak sempurna yang dilakukan oleh Triyono daripada anak-anak Badek menghasilkan poin untuk yang kedua kalinya untuk anak-anak 2R menjadi 2-1 pada set yang pertama. Rehan akan lepaskan, Rehan mundur ke belakang, selendang. Oh, Yesa, sang primadona baru daripada anak-anak Metro Badek menghasilkan poin untuk anak-anak Metro 2-2 untuk kawin yang pertama pada set yang pertama. Bola lepaskan pelan, masuk. Sambaran si Pulang punya gaya, tetapi bola jatuh ke medan sendiri sehingga poin untuk yang ketiga kalinya untuk anak-anak Metro Badek menjadi 3-2. Triyono angkat sebel, diangkat, selendang masih ada. Oh, aduh. Polandia, tepuk-tepuk bola, kepuk sakuatmu Polandia. Polandia terlalu kencang dan deras datangnya bola sehingga bola bergeser ke arah anak-anak Metro Badek menjadi 4-3 pada set yang pertama. Agat Yesa, Agat Silibero, anti kacor, bola potong oleh nomor punggung 10, dialah Rizky namanya. Sehingga kawin yang kedua kalinya antara 4-4. Sudah dilakukan oleh nomor punggung berapa? Ya! Luar biasa Alvin Tamamela. Dialah pemain Metro Badek yang menghasilkan bola spike yang dilakukan dengan deras datangnya menghasilkan poin untuk anak-anak Metro menjadi 5-4. Libero kurang cermat penyelamatan yang dilakukan oleh Libero daripada anak-anak 2R sehingga poin bertambah untuk anak-anak Metro menjadi 6-4. Alvin se, lemparkan Alvin, bola deras datangnya, penerimaan angkat ke belakang, pelan-pelan bangun serangan, say, masih bisa pengembalian bola, penyelamatan dengan begitu saja, angkat Libero, angkat. Tarik.
tiga kalinya untuk anak-anak Metro Badet menjadi 8 melawan 4 pada set yang pertama. Sementara kita kembali ke pertandingan selanjutnya. Angkat Rehan, angkat se bola dilakukan oleh masih bisa ada penyelamatan dengan sempurna. Angkat libero lagi, ada lagi, ternyata kecengklak Yesa sehingga poin bergeser untuk anak-anak 2R menjadi 5 melawan 8 pada set yang pertama. Sementara sang setter geduk-geduk bola, siapakah yang akan diberi? Ewin Libero angkat ke belakang. Luar biasa spek yang dilakukan oleh Cato. Itulah yang dinamakan spek haram jada. Cato namanya. Punggung bebas, angkat lewat ke belakang, langsung salah. Masih ada bola, keluar. Penyelamatan yang kurang sempurna yang dilakukan oleh anak-anak Metro Badai sehingga poin bergeser untuk anak-anak 2R menjadi 6 melawan 9. Sementara nomor punggung 10 Rizky, siapakah selingat-selinguk Rizky? Siapakah yang akan diberi bola? Angkat bola ke belakang, mundur, ada Lulu di sana. Ternyata spek yang dilakukan bola potong oleh nomor punggung 9 Lulu daripada Metro Badek menghasilkan poin untuk anak-anak Metro menjadi 10 melawan 6 pada set yang pertama. Angkat nomor punggung 5, siapakah dia? Ampun, masih bisa. Ternyata si Polandia tidak menghasilkan bola, tetapi semi backnya bisa menghasilkan. Untuk sementara 2R menempul poin 7 melawan 10 pada set yang pertama. Ganjil dong, angkat, masuk lagi. Spek servis yang dilakukan oleh nomor punggung 8 daripada anak-anak 2R Ferdi Sambu. Dengan melalui arah bola sempoyongan anak-anak Metro menghabiskan, ada libero, anti gesur, semi back. Skill individu yang dilakukan oleh nomor punggung 3 daripada anak-anak 2R Gading Martin menghasilkan poin untuk 2R menjadi 9 melawan 10 pada set yang pertama. Terjerumus dalam lubang perlindungan sendiri. Baik yang dilakukan oleh sang setter Lulu, lepaskan Lulu. Angkat, penerimaan yang kurang sempurna. Angkat pelan datangnya bola, masih bisa ancang-ancang ke belakang. Apa yang terjadi? Ternyata ada holding yang dilakukan anak-anak 2R menjadi poin bertambah untuk Metro Badet 12 melawan 9 pada set yang pertama. Lulu pelan-pelan geduk-geduk, telinga-telinguk Lulu, siapakah yang akan diberi oleh bola? Si Bulit Bunda Mikasa, ternyata masih ada penyelamatan yang sempurna. Angkat ke belakang, pola bangun serangan. Lulu angkat ke bola, angkat di biru. Black cross. Spike keras yang dilakukan oleh nomor punggung 9 Amir namanya, sang primadona daripada anak-anak 2R menghasilkan poin untuk anak 2R menjadi 10 lawan 13. Yo, masih bisa. Ternyata benteng terlalu kuat yang dilakukan Yesa tidak bisa menghasilkan poin untuk anak-anak Metro Badet. Bola bergeser untuk anak 2R menjadi 11-13. Sementara geduk-geduk bola, nomor punggung berapakah tidak kelihatan? Ambon se lakukan dengan gelap. Ternyata semi masih bisa ada penyelamatan dari libero anti gacor.
ada lagi penempatan. Yesase angkat libero lagi. Mengangkat setback. Ada lagi penyelamatan. Ya Allah, masih belum bisa dimatikan. Apa yang terjadi? Si bocah tengil nomor punggung 5 daripada Cakto, daripada anak-anak Metro Badek menghabiskan poin untuk 2R menjadi 12 lawan 13. Sementara 12 ke ancang-ancang kemenangan. Bali lagi terhalang oleh dinding-dinding yang kokoh daripada anak-anak 2R. Spek keras yang dilakukan oleh Yesa nomor punggung 4 tidak bisa menghasilkan poin untuk anak-anak 2R menjadi 13 sama. Sementara ritual-ritual khusus sudah dilakukan oleh kedua tim untuk saling membendung pertahanan. Disaksikan ribuan penonton. Penonton ribuan, tribun utama 20.000, tribun yang atas ada 5 orang penghuninya. Angkat, lepaskan coy. Lempar. Ternyata Yesa melebar speed yang dilakukan Yesa. Kombinasi yang sangat sempurna tetapi tidak bisa menghasilkan angka untuk anak-anak Metro Badek. Sehingga poin bertambah untuk 2R menjadi 14 melawan 13. Sementara anak-anak 2R leading tipis melawan anak-anak kombinasi. Masih ada penyelamatan yang sempurna. Dengar. Bola potong yang dilakukan oleh Alvin menghasilkan poin untuk anak-anak Metro pada 14 sama. Libero anti cetor. Luar biasa nomor punggung berapa tadi gak kelihatan sehingga poin untuk 2R menjadi 15 melawan 14 pada set yang pertama. Sementara Polandia geduk-geduk bola. Polandia, siapakah selingat-selinguk yang akan diberi bola? Polandia angkat mundur ke belakang, bangun serangan. Ada di situ Alvin buahkan serangan untuk anak-anak Metro Badek menjadi 15 sama lawan 15. Kejar mengejar bola. Poin Yesa angkat. Keluar Yesa. Ayakin Yesa keluar. Poin lagi untuk 2R 16 melawan 15. Sementara 16 menekan. Pelan-pelan bangun libero anti gagal. Masih ada. Ternyata spek yang dilakukan Triadi menghasilkan poin untuk anak-anak Metro Badek menjadi 16 sama. Alvin lepaskan ping. Aka bola deras datangnya tetapi masih ada. Ternyata bola kurang sempurna penerimaan yang dilakukan oleh libero daripada 2R sehingga poin bergeser untuk Alvin dari anak-anak Metro menjadi 17-16. 17 angkat lepaskan Alvin. Bola, siapakah yang akan dituju? Deras datangnya bola, penerimaan dengan sempurna. Angkat ke belakang, bang, serangan pelan-pelan. Masih ada penyelamatan dengan tangan satu. Masuk. Ganjel Cato. Nomor punggung 5, Cato namanya. Poin bertambah untuk anak-anak Metro Badek 16 melawan 18. 18 angkat se di biru anti kecor semi back. Apa yang terjadi? Mari kita lihat tayangan ulang di bawah ini. Adakah tayangan ulang? Ternyata bola menjadi 2. Si kulit bundar dibiarkan begitu saja oleh anak-anak Metro Badek sehingga poin bertambah untuk anak-anak Metro menjadi 19 melawan 16 pada set yang pertama. Time out diminta oleh anak-anak 2R untuk yang kedua kalinya. Gacor ganjel Tato. Kepurwo Dadi langsung ke Ambarawa. Kopinya Sundari bikin uah uah asik.
Kembali lagi dengan reporter anti gacor Alvin Agatha. Bola sambil menaungi. Ada lagi tembok yang sangat kuat dengan dinding-dinding yang perkasa dengan dibangun oleh Lulu sang prima donna, sehingga poin bertambah untuk anak-anak Metro Banek menjadi 20 melawan 16 pada set yang pertama. Alvin angkat, siapakah Alvin yang akan diberi bola? Pelan datangnya Alvin dengan jeli biru anti gacor, masih bisa bola potong di selendang, masih angkat semi back, masih bisa kembalikan. Oh ternyata Yesa tidak bisa menghasilkan pundi-pundi poin untuk anak-anak Metro Banek, sehingga bola bergeser untuk anak 2R menjadi 17 melawan 20 pada set yang pertama. Angkat Rehan, bola libero, angkat nanti San Peter tidak bisa memblokade sebaik yang dilakukan oleh Lulu nomor punggung 9, sehingga poin bertambah untuk anak-anak Metro Banek menjadi 21 melawan 17 pada set yang pertama. Triaji angkat sepelan datangnya Triaji. Wow, masih ada. Yehe, masih back attack. Lompatnya manja Yesa. Poin bertambah untuk anak-anak Metro Banek 22 melawan 17 pada set yang pertama. Triaji, pelan datangnya Triaji. Angkat libero, bola mundur ke belakang. Masih ada. Yehe. Black Dog, Lulu nomor punggung 9 daripada Metro menghasilkan poin untuk anak-anak Metro Banek menjadi 23 melawan 17. Lampu kuning sudah mulai berkedip. Ucul. Nomor punggung 9 sebaiknya terlalu lemah sehingga bola bergeser untuk anak-anak Metro 24 melawan 17. Angkat libero, bola ke belakang, semi back. Oh, terlalu lebay. Open spike yang dilakukan nomor punggung 9 Amir namanya, sehingga bola dibiarkan begitu saja untuk game yang pertama 25 melawan 17. Ayo ganjel toh. Ya mungkin ritual-ritual sudah dilakukan oleh kedua ofisial dengan semboyan NKRI harga mati. Boleh rokok coy. Rokok ini kiri coy. Iya. Layang-layang dicet ireng. Yang kue sayang, ayo berjuang bareng. Nanti masuk Pak Eko. Ya, bola pertama yang akan dilakukan oleh nomor punggung 5 yaitu Cato. Luar biasa. Nomor punggung 11 Andra menghasilkan poin untuk yang pertama pada 2R menjadi 1 melawan 0. Rehan angkat libero anti gacor. Wow, masih ada. Oh, pelan datangnya bola. Say, masih ada, masih sempurna. Bola dikembalikan lagi. Bola slebe, masih bisa. Pelan dia dengan pelan datangnya bola, pelan dia. Angkat, masih pelan datang bola. Angkat lagi pelan dia. Oh, pelan dia sudah terhuyung-huyung. Kelebihan kaki Polandia tidak bisa menghasilkan poin untuk anak-anak 2R, sehingga poin untuk anak-anak Metro menjadi 1 melawan 1. Angkat libero, Polandia. Oh, apa yang terjadi? Manusia jangkung dengan tingginya 2 meter 75 kilo senti dari Polandia. Poin untuk anak-anak Metro. Angkat libero, mundur ke belakang, bangun serangan. Pondasi dilakukan. Oh,
Ternyata Alvin tidak bisa penyelamatan bola yang kurang sempurna daripada anak-anak Metro Badek, sehingga poin bertambah untuk anak-anak 2R menjadi 2-2 pada set yang kedua. Agak Rehan, bola pelan datangnya, tembak, oh masih ada Lulu, libero anti ketol, masih ada penyelamatan dengan sempurna, anti tato, oh Lulu masih ada. Ternyata Alvin bisa mengempaskan si kulit bundar Mikasa namanya, sehingga poin bertambah untuk anak-anak Metro menjadi 3-2 pada set yang kedua. Manusia tengil si Jangkung namanya, dari Polandia punya gaya, ternyata angkat terhempaskan, ternyata Polandia masih ada upas yang untuk memporak-porandakan anak-anak Metro Gajek. Polandia pelan-pelan datangnya bola, Polandia ya, kita ketuk Polandia, kelingak-kelinguk, siapa yang akan diberi bola, angkat libero, angkat ke belakang, masih bisa ada penyelamatan dengan sempurna, masih terkejar lagi, pelan datangnya bola, angkat ke belakang, pelan-pelan bangun serangan, Nino, wow, Yesa tidak bisa menyeberangkan sekulit bunda, sehingga poin bertambah untuk anak-anak Metro, untuk anak-anak 2R menjadi 4-4 pada set yang kedua. Polandia, telinga-telinga Polandia, pelan datangnya bola, angkat libero, selendang, masih bisa terblokir, tetapi pengembalian bola yang kurang sempurna daripada anak-anak 2R, sehingga poin bergeser untuk anak-anak Metro menjadi 5-4. Yesa, lepaskan Yesa, angkat pelan, bangun serangan dari belakang, masih ada 378-nya terbaca, pelan datangnya, masih bisa penyelamatan, angkat, sang setter, masih bisa, ada lagi, Sato, open spec yang dilakukan Tau. Ternyata Yesa membuang bola begitu saja. Poin bergeser untuk anak-anak 2R menjadi 5-6. Angkat libero ada di situ, masih ada penyelamatan Cakso. Angkat libero lagi, dan masih ada Rehan. Walaupun dengan secuil bola yang dilakukan oleh Rehan menghasilkan poin untuk anak-anak 2R menjadi 6-6. Rehansa, angkat, masih ada, bola diselamatkan, angkat lagi, Sato namanya, idaman kara kaum Hawa, Sato. Ono semut ninggone Pak Camat, maretimu ditinggal Mika. Mika to ngono kuwi. Wah. Asoy padhe. Angkat coy pelan-pelan. Nomor punggung 6. Iyalah Resa. Angkat pelan. Woi. Spike kombinasi yang dilakukan oleh nomor punggung Anda. Siapakah dia namanya, Sato lagi? Angkat bola libero anti kecor, angkat selendang. Dibayar kontak oleh nomor punggung 9, oleh nomor punggung 11 daripada anak-anak Rehan dan Reza. Angkat Sato,
landakannya bola, ay, masih ada, disambar lagi oleh Yesa, menghasilkan poin pundi-pundi untuk anak-anak Metro Badek menjadi 10 melawan 8 pada set yang kedua. Cak Toangka dengan manja Polandia. Rasakno. Polandia bisa menghasilkan poin untuk keberapa kalinya untuk anak-anak 2R menjadi 19 melawan 10. Ferdi Sambu akan gol. Sempurna. Apa yang terjadi? Sebentar Polandia. Kita lihat tayangan ulang dulu ya. Kita lihat dulu tayangan ulang Polandia. Tenang Jatuh, masih bisa diganjal. Ya, Lulu angkat pelan datangnya angkat di biru. Angkat! Blekot. Luar biasa. Spike keras yang dihadang oleh nomor punggung 2. Polandia namanya. Sehingga poin untuk anak-anak 2R menjadi 10 melawan 11. 11 selatan. Masih bisa. Itu tadi Polandia tadi. Sebelah kanan 10, sebelah kiri 11. Ada istri selingkuh, Raimu tak amplas. 11 melawan 11. Angkat 2R, diangkat lagi, bola selendang. Kurang rapat Cato. Spike yang dilakukan, minum dulu. Alhamdulillah, reporternya sudah minum, masih bola selendang, bola diangkat, pelan datangnya bola tuwir, masih ada penyelamatan dari belakang, Rehan angkat bola, Previ Sambu, angkat lagi, Lulu, masih ada penyelamatan Yesa, angkat ke belakang, bangun serangan, atau lagi, masih ada lagi, atau, ya Allah, masih ada penyelamatan, subhanallah, Allah. Alhamdulillah, reporternya sudah gacor, bola gak mati-mati. Sehingga poin untuk anak-anak Metro Project menjadi 13 melawan 11 pada set yang kedua. Triyono angkat lempar. Bola yang baik masih bisa. Ada penyelamatan dari si libero dengan tangan satu. Bola lagi mas. Selamatkan bola sebaik open yang dilakukan oleh Reza dari anak-anak 2R. Sehingga poin untuk anak-anak Metro Badek menjadi 14 melawan 11 pada set yang kedua. Sementara Triyono angkat. Siapa selingkuh Triyono? Bola diangkat dari libero, mandur ke belakang, bangun pondasi. Masih ada dengan kagetnya ya Allah. Ada lagi ke semi back. Tidak bisa menyeberangkan si kulit bundar Rehan. Sehingga poin bertambah untuk anak-anak Metro menjadi 15 lawan 11 set yang kedua. Triyono, pelan-pelan celingak selinguk Triyono, kepuk sakar kuis, ayo. Angkat, Tato, masih bisa ada Tato selamatkan bola. Angkat lagi, Polandia, masih bisa ada libero, angkat Tato. Ada Yesa di sana, angkat lagi, Rehan, pelan datangnya bola. Ya Allah, belum mati juga, ya Allah. Apa ini? Habis sudah. Habis Polandia. Poin untuk yang keberapa kalinya untuk anak-anak Metro menjadi 16 melawan 11 pada set yang kedua. Untuk sementara tim out diminta oleh anak-anak 2R. Kembali lagi pada pertandingan selanjutnya. Triyono angkat telinga-telinguk Triyono. Siapa yang akan diberi? Dengan hati Wih. 1, 2, 3 masih bisa diselamatkan. Bola oleh Rehan. Masih bisa ada Polandia. Angkat-angkat anjang bola Polandia. Ternyata bola masih bisa diceploskan oleh nomor punggung 6 daripada anak-anak Rehan dan Reza.
si kembar yang lagi tengil, sehingga poin bergeser untuk anak-anak 2R menjadi 12 melawan 16 pada set yang kedua. Polandia angkat pelan, datangnya Polandia dengan begitu libero anti kecor, masih bisa pelan, masih bisa ada penyelamatan dari Rehan. Bola dituri, ternyata pergerakan Rehan sudah mulai terbaca oleh anak-anak Metro Bane, sehingga bola bergeser untuk Metro menjadi 17 melawan 12 pada set yang kedua. Pergantian pemain nomor punggung 12 Rehan diganti oleh nomor punggung 9, siapakah dia? Amir. Pelan, kurang sempurna. Bola yang resip yang dilakukan oleh Yesa tidak bisa diselamatkan oleh libero daripada anak-anak 2R. Yesa angkat pelan, datangnya bola diterima dengan sempurna, angkat ke belakang, luar biasa open spek potong yang dilakukan oleh nomor punggung 4 daripada anak-anak 2R, Soleh namanya. Gendut masuk, ternyata ada lagi. Masa reporter dimarahin terus dari belakang. Ada pengawas dari KPK, ternyata reporter dari belakang. Ada arahan bola, ternyata Tato sudah bisa menghempaskan si kulit bundar Mikasa namanya, sehingga poin bertambah untuk anak-anak Metro Badek menjadi 19 melawan 13 pada set yang kedua. Sementara timang-timang bola nomor punggung 8 Alvin angkat keluar. Alvin, pergantian pemain, Alvin nomor punggung 8 digantikan oleh nomor punggung 3 Takin namanya, seni biru daripada anak-anak Metro Badek. Geduk-geduk bola nomor punggung 6, dialah Reza, angkat bola dari Tato, masuk, masih bisa ada penyelamatan Alvin. Bola lagi dikembalikan lagi, angkat ke belakang, ada Lulu di sono, sang speaker muda daripada anak-anak Metro Badek, sehingga poin bergeser untuk anak-anak Metro menjadi 20 melawan 14 pada set yang kedua. 12 Akase lempar arahkan ke belakang, Polandia masih bisa diselamatkan. Polandia angkat ke belakang, bangun serangan pelan-pelan, ada Lulu di sana, bola angkat lewat lagi, masih bisa kembalikan lagi. Ternyata apa yang terjadi, kita lihat tayangan ulang, bola ternyata keluar menjadi 2, dibiarkan begitu saja oleh anak-anak Metro Bane, sehingga poin bergeser untuk anak-anak Metro menjadi 21 melawan 14. Sementara Alvin angkat serangan, bangun, masih bisa bangun, bangun, angkat lagi pelan, datangnya bola, takto lagi, ada di sana penyelamatan, Sam Sutter masih bisa ada pengembalian di biru, Triano masih bisa. Ternyata Triano sudah kecolongan bola yang dilakukan oleh sang setter nomor punggung 3. Ayo pasang takto. Poin untuk anak-anak 2R menjadi 15 melawan 21. 4 ke ancang-ancang serangan. Tidak sampai dan tak sampai Tato, sehingga poin bertambah untuk anak-anak Metro, untuk anak-anak 2R menjadi 16 melawan 21 pada set yang kedua. Nomor punggung 4, siapakah dia yang akan menerima bola? Nomor punggung 4, Soleh angkat serangan, bola masih bisa diselamatkan dari belakang, lewat ancang-ancang serangan, masih bisa ada penyelamatan dengan pelan datangnya Lulu. Ada lagi Lulu dengan tipnya, giling Polandia, tidak bisa menghasilkan poin Polandia, sehingga bola bergeser untuk anak-anak Metro Badek menjadi 22 melawan 16 pada set yang kedua. Angkat bola, lepaskan selendang, ternyata blokade yang dilakukan oleh Lulu dan kawan-kawan tidak bisa menghasilkan poin untuk anak-anak Metro, sehingga poin bergeser untuk anak-anak 2R menjadi 17 melawan 22. Nomor punggung 3, Gading Martin angkat sang setter, angkat lagi, masih ada pencurian lewat semi back, angkat lagi, dilepaskan lagi, bola diangkat, lembar selendang, yoho, Yesa, tunggu kerdus.
Ning banyak wangi. Bagus. Tapi tak wangi rapi ya, Sak. Angkat bola pelan datang. Angkat lagi pelan-pelan datangnya. Diterima. Pelan-pelan angkat. Selendang masuk. Si bocah tengil tak tahu namanya. Primadona daripada anak-anak muda zaman sekarang, Tako diganjal dari belakang Tako sehingga poin bertambah untuk anak-anak Metro menjadi 23-24 melawan 17. Satu poin lagi, anak-anak Metro sudah bisa menghabiskan poin untuk pada set yang kedua. Lulu angkat pelan datangnya bola. Lulu diterima dengan baik oleh Polandia. Angkat lebar, masih bisa. Oh, ternyata ucul bolanya, ucul. Nomor punggung 8 daripada Alvin anak Petro, sehingga poin bergeser untuk anak-anak 2R menjadi 18-24. 21 angkat. Terlena di bukit cinta oleh anak-anak Metro Badai, sehingga poin bertambah untuk anak-anak 2R menjadi 19-24 pada set yang kedua. Sementara nomor punggung 11 angkat pelan datangnya, ada Tako. Penyelamatan bola oleh Tako kurang sempurna. Ada lagi, ternyata Yesa dan Tako jadi bintang lapangan malam ini, sehingga poin game untuk set yang kedua dimenangkan oleh anak-anak Metro Bajek dengan 19. Terima gaji. Ya, kembali lagi dengan reporter si Gacor, anti Gacor yang lagi fenomenal dari Densi Bank 2 Malang. Dengan nomor dada yang ada di bawah ini, ada yang bisa baca? Kalau ada yang bisa baca berarti salah orangnya. Jangan lupa bapak-bapak di YouTube ada dari Malang Volley dan Densi Bank 2 pertandingan di Kasidam Cup. Jangan lupa like, komen, dan share-nya, Pak. Oh, ada di sana Bapak Haji Soleh yang punya kawasan Surupan dan sekitarnya. Ternyata sudah meringis-meringis Bapak Haji Soleh. Angkat lagi. Luar biasa. Lulu membuka poin untuk anak-anak Metro Bajek menjadi 1-0. Pak Soleh, selamat malam Bapak. Angkat Lulu, pelan datangnya bola. Diangkat tuh, masih ada speed yang dilakukan oleh nomor punggung 10 daripada anak-anak 2R Rizky Tohar. Yang dilakukan oleh Yesa yang punya spek haram jadah namanya, menghabiskan poin untuk anak-anak Metro Bajek. Luar biasa Yesa. Poin lagi libero, masih ada lagi. Woi, masih ada penyelamatan. Ternyata tidak bisa menghempaskan blokade yang dilakukan oleh Yesa dan kawan-kawan, sehingga poin bertambah untuk anak-anak Metro menjadi 3-1 pada set yang ketiga. Triyono angkat pelan datangnya bola, tetapi tidak sempurna penerimaan. Ada yang tidak bisa mengampaskan bola, sehingga poin lagi untuk anak-anak Metro menjadi 4-1 pada set yang ketiga. Triyono geduk-geduk bola, tengok celengok Triyono, siapalah yang ada diberi. Triyono angkat pelan datangnya bola, diterima dari belakang, ancang-ancang dari belakang, semi back, masih bisa. Oh, ternyata tidak bisa lagi dan tak bisa oleh nomor punggung 9 daripada anak-anak 2R Amir namanya, sehingga poin bertambah untuk anak-anak Metro Bajek menjadi 5-1. Triyono, siapakah yang akan diberi Triyono? Pelan datangnya, angkat, lewat, masih ada bola potong oleh nomor punggung 10 Rizky Tohar, sehingga bola bergeser untuk anak-anak 2R menjadi 2-5 pada set yang ketiga.
Nomor punggung 10, siapakah dia? Rizky Tohar namanya. Angka telinga telinguk Rizky. Bola alah lambung ke belakang. Masih ada Lulu. Angka 2 pelan kaki. Masih ada Alvin. Ternyata dengan membulet-buletnya bola di net, poin untuk bertambah anak-anak Metro menjadi 6 melawan 2. 6 angkat lepaskan coy. Angkat datangnya bola. 1, 2, 3. Wow. Spek yang dilakukan oleh nomor punggung 4 atau 7 gak kelihatan. Kombinasi yang sangat sempurna daripada anak-anak 2R sehingga menghasilkan poin untuk 2R menjadi 3 melawan 6. Libiru anti gacor, Sakto masih ada penyelamatan dengan anti galau. Masih bisa angkat sunsetter. Libiru bola angkat lewat ke belakang. Wow, masih bisa lancar kaset-kaset. Oh. Spek keras yang dilakukan oleh Triaji daripada anak-anak Metro memporak-porandakan pertahanan anak-anak 2R sehingga poin bergeser untuk anak-anak Metro menjadi 7 melawan 3 pada set yang ketiga. Alvin angkat bola, lepaskan Alvin. Angkat coy. 1, 2, 3. Bola lewat ke belakang. Masih penyelamatan bola. Ada lagi pelan datangnya. Pelan. Ternyata Alvin tidak bisa mengejar si kulit bundar Mikasa namanya. Sehingga poin bergeser untuk anak-anak 2R menjadi 4 melawan 7 pada set yang ketiga. Habis suara gue. Besok jangan diundang lagi. Reporter yang sudah konyol ini. Mulai ada Yesa di sana. Bola. Iya, Cakto, ganjel Cakto. Poin pundi-pundi dihasilkan oleh Cakto nomor punggung 5 daripada anak-anak Metro sehingga Metro bertambah untuk anak-anak Metro 8 melawan 4 pada set yang ketiga. Wow, ada lagi ternyata dibalas kontan. Saya terima kontanya oleh nomor punggung 4 Rehan atau siapakah Soleh. Maaf namanya Soleh juga ternyata ada di sono. Masih ada Cakto dengan sempoyong-poyongan. Lembakan yang dilakukan oleh Cakto masih diselamatkan oleh Triyono. Dilangsungkan bola semi-deck. Skill individu yang dilakukan oleh nomor punggung 7 ya daripada anak-anak 2R Indra Jaya namanya. Sehingga poin untuk anak-anak 2R menjadi 6 melawan 8 pada set yang ketiga. Angka Yesa Lulu ada di sana. Ternyata tidak bisa memblokade spekras yang dilakukan oleh Lulu nomor punggung 9 daripada anak Metro. Bola bergeser untuk Metro menjadi 9 melawan 6 pada set yang ketiga. Cakto telinga-telinguk Cakto, gebuk pelan Cakto, angkat diangkat lewat ke belakang, bangun serangan, masih bisa pengembalian, ada lagi Triyono, diangkat lagi oleh Yesa, Yesa, pelan datangnya Yesa, tetapi bisa menempatkan bola dengan sempurna Yesa, sehingga poin bertambah untuk anak-anak Metro Badet menjadi 10 melawan 6 pada set yang ketiga. Cakto geduk-geduk bola Cakto, lompatan manja Cakto yang dilakukan. Apa yang terjadi Cakto gak kelihatan kita. Ternyata masuk Cakto. Ganjel juga Cakto. Poin lagi untuk anak-anak Metro Badet menjadi 11 melawan 6 pada set yang ketiga. Cakto geduk-geduk bola, lompatan manja Cakto. Tak sampai. Servis yang dilakukan oleh Cakto nomor punggung 5. Angkat gedut nomor punggung 3. Angkat Triyono. Disambar lagi oleh Lulu. Tetapi sambarannya kurang sempurna. Di situ ada tangan-tangan jahil. Yang merobek. Daripada net kita. Angkat. Aduh, wis bingung. Lulu. Salah koordinasi yang dilakukan oleh anak-anak Metro Badet sehingga poin bertambah untuk anak-anak 2R menjadi 9 melawan 11. Untuk sementara tekan anak-anak 2R menekan, bangun serangan dari pelan-pelan, bangun fondasi. Jump shot melintang yang dilakukan oleh Yesa nomor punggung 4
sehingga menghasilkan poin untuk anak-anak Metro Badek menjadi 12 melawan 9. Lulu. Yes sir, masih bisa, ada libero. Nanti kecoh, wow, masih ada penyambaran. Anak ke belakang, bangun pondasi. Semi back, tetapi tidak bisa menyeberangkan bola Lulu nomor punggung 9. Sehingga poin bertambah untuk anak-anak 2R menjadi 10 melawan 12. Andra, se, angkat, pelan datangnya ada angkat biasa. Wow! Alvin Malehulu, luar biasa Alvin, luar biasa Alvin menyelamatkan bola. Dengan begitu Metro bertambah untuk poin menjadi 13 melawan 10. Triyono angkat, ada libero anti kecot, angkat, kombinasi yang sempurna, tetapi pergerakan anak-anak 2R sudah mulai terbaca oleh Alvin daripada anak-anak Metro baik, sehingga poin bertambah untuk anak Metro menjadi 14 melawan 10. Angkat Triyono, pelan datangnya, lepaskan Triyono, ada libero, wow, nomor punggung 10 Rizky Cacing. Cacing bukan sembarang cacing, tapi itu cacing kremik anti gencor, sehingga poin bertambah untuk anak-anak 2R menjadi 11 melawan 14. Angkat libero, kurang sempurna pengangkatan, ada lagi ternyata. Poin lagi bertambah untuk anak-anak 2R menjadi 12 melawan 14 pada set yang ketiga. Ucul yang diserahkan oleh anak-anak libero daripada Badlek, sehingga poin bertambah untuk 2R menjadi 13 melawan 14 pada set yang ketiga. Rizky Tohar, si botak tengil daripada anak 2R, bisa menyelamatkan, angkat ke belakang, angkat pelan datangnya bola. Ternyata bola apa yang terjadi, masuk apa keluar wasit? Kita lihat tayangan ulang dulu. Oh, ternyata keluar bola. Sekarang Yesa timang-timang bola, angkat telinga-telinguk Yesa, siapakah yang akan diberi bola, diangkat ke belakang, masih angan bangun tenangan, tetapi tidak sempurna open spek yang dilakukan, bola diselamatkan begitu saja, ada di situ sang setter, bola selendang masih bisa. Oh, ternyata masih ada dengan skill individu yang dilakukan oleh nomor punggung 7 Indra Jaya namanya. Poin bergeser untuk anak-anak 2R 14 melawan 15. Angkat libero, semek, masih ada dengan sempurna. Pelan datangnya bola, diangkat begitu saja, dilambungkan untuk sementara. Yehe, masih bisa, ada lagi kawan, masih ada, masih penyelamatan. Subhanallah, belum mati-mati. Ya Allah, Masya Allah, Masya Allah, gak mati-mati, reporternya wis mati-matian. Ternyata, aduh sampai mumet gasku. Mumet gasku, Pak. Ici Kiwir, nomor punggung 8, Alvin namanya. Ya diangkat, bola selendang, masuk. Apa yang terjadi? Lulu mengangkat net yang ada di depannya. Sehingga holding dinyatakan oleh sang pe... Ini apa namanya? Sang pengadil, lupa aku. Bola bergeser untuk anak-anak 2R menjadi 15 melawan 16. Oh, apakah itu? Oh, ternyata bola keluar. Resip yang dilakukan oleh nomor punggung 7 Indra Jaya. Bola bergeser untuk anak-anak Metro Badek 17 melawan 15. Semi-back, masih ada penyelamatan, bola diselamatkan Triyono, ada Lulu di sana, masih bisa diselamatkan lagi, bola masih diselendang, Lulu semi-back, masih bisa. Ternyata Yesa tidak bisa menghasilkan poin untuk anak-anak Metro Badek menjadi 16 melawan 17 pada set yang ketiga. Sementara nomor punggung 4 daripada anak-anak 2R, Soleh namanya, timang-timang telinga-telinguk Soleh, siapakah yang akan diberi arahan sebenar? Masih ada libero, ada lagi Lulu. Oh,
bola potong yang dilakukan oleh Lulu, mantan pemain daripada Samator Surabaya. Lulu nomor punggung 9 menghasilkan poin untuk anak-anak Metro Bandung menjadi 18-16. Pelan, iya hei, masih bisa, ada lagi 1, 2, 3. Ledakannya dari belakang, bisa diselamatkan lagi, angkat lagi ke belakang, sama-sama back attack. Ternyata back attack yang dilakukan oleh nomor punggung 7 Indra Jaya sangat melebar dengan bolanya dibiarkan begitu saja oleh anak-anak Metro Badek, sehingga poin bertambah untuk anak-anak Metro menjadi 19-16. Cato, skillnya hebat, individunya lah Cato. Keluar lagi ternyata kebet yang dilakukan oleh nomor punggung 11 daripada anak-anak 2R. Ialah Andra time out diminta oleh anak-anak 2R pada yang ketiga dengan sementara kedudukan menjadi 2. Kopi, Bang Kopi belum datang lagi. Bang Kopi. Wow, apa yang terjadi? Oh, keluar. Bola sangat tipis datangnya, tetapi tidak masuk. Nomor punggung 3 angkat Gading Martin yang punya badan sangat togel, angkat lagi ke belakang, ternyata keluar juga si togel, bocah tengil yang luar biasa sekarang, menjadi poin bertambah untuk anak-anak Metro Badek menjadi 21-17. Lulu angkat sepelan datangnya bola, Lulu lepaskan, lepas bias datangnya ada di biru anti kecot, masih bisa out. Ternyata kombinasi yang kurang sempurna yang dilakukan anak-anak 2R, sehingga poin lagi untuk anak-anak Metro Badek menjadi 22-17 pada set yang ketiga. Lulu pelan datangnya, Lulu masih bisa dengan tangan terbuka angkat, beledos. Nomor punggung 10 daripada anak-anak 2R, Rizky Tohar namanya. Poin bertambah untuk anak-anak 2R menjadi 18-22. Angkat pelan datangnya, masih bisa diselamatkan. Bola ada Triyono di sana, ada Alvin. Angkat Triyono, sang setter kita. Ternyata sang setternya daripada anak-anak Metro Badek ingin menghabiskan sendiri. Bola dibuang-buang sehingga poin untuk anak-anak 2R menjadi 19 menjadi angka 22. Angkat pelan datangnya bola, ada Triyono di sana. Angkat. Ada Alvin yang punya kecepatan khusus dengan kecepatan 3200 km per minggu. Ada Triyono di sana, lepaskan Triyono, bias angkat, masih ada. Ternyata kakinya Triyono tidak kalah menarik dengan Alfariji pemain Arema Malang dan Bruding daripada Palapa. Masih ada Palapa dengan Sera. Masih ada penyelamatan bola dengan Adela. Nomor punggung 4 Yesa dikembalikan lagi oleh anak-anak 2R sehingga poin bertambah untuk 2R menjadi 21-23 pada set yang ketiga. Geduk-geduk bola. Nomor punggung 10 Rizky Tohar, tepuk semaumu Nelhar, angkat bola dengan dua tangan, bola selamat, masih ada ternyata. Nomor punggung 12 daripada Triyaji dan Triyono, si kembar yang sangat luar biasa daripada anak-anak Metro Badek, menghasilkan poin 24-21. Set ganjel to masih bisa tahan napas. Nomor punggung 7 daripada anak-anak 2R Indra Jaya namanya, serve yang dilakukan oleh nomor daripada Amir, anak-anak 2R bangun serangan pelan, datangnya bola arah ke belakang, masih ada, tetapi pergerakan Cato sudah terbaca anak-anak 2R daripada Rehan dan Reza, sehingga blokade dipertahankan menjadi 24-23. Sementara pelan-pelan anak-anak 2R menekan, mundur ke belakang, arahkan libero Atiketor,
angkat lagi, ada takto di sana, masih ada libero dengan tangan terbuka, angkat lagi, ada keselamatan, bola kelancarnya bola, aku sampai lali lah, miku dewe, Allah wakbar, masalah takto. Selesai sudah Cakto dan Cakto. Si bocah tengil daripada anak-anak Metro Bandung mengalahkan bola dengan 25-23. Sehingga kemenangan dimenangkan oleh anak-anak Metro Bandung dengan 3 set langsung. Terima kasih. Yang belum ngopi silakan ngopi. Yang belum makan gorengan silakan makan gorengan. Iya. Untuk sama